parah itu. Udah marah itu, gawat itu. Tapi nanti. Hai. Gimana? Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sahabat ternak semua. Video yang awal tadi adalah cuplikan di video-video sebelumnya ketika pejantan yang saya pelihara ngamuk alias ngambek. Ngamuknya sapi pejantan itu ada sebabnya. Biasanya ngamuknya dikarenakan ada yang birahi tapi minta jatahnya belum dapat. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi saya berpesan buat teman-teman semua yang beternak sapi, baik yang beternak secara digembalakan ataupun dikandangkan, apabila ada sapi yang birahi, di saat kita menumpakan harus selalu waspada. Harus selalu waspada karena setiap saat ancaman bahaya selalu mengintai. Mungkin kira-kira kita dianggap mengganggu ini. Sedangkan kalau tidak pas ada indukan yang birahi, sapi ini jinak. Pas saya buangin kutu-kutunya, dia manut saja. Nah, kita lihat saja teman-teman apa yang terjadi nanti ini. Kita simak saja acara resepsi ikatan cinta antara sapi Bali dengan sapi PO. Bos, aku terkejar meneh. Kabur.